Menyalakan bola lampu tanpa bantuan genset, baterai, ataupun tenaga surya, apakah itu mungkin? Ternyata jawabannya mungkin. Kamu penasaran? Pengen tahu caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Namun, sebelum kita mulai, seperti biasa, terus dukung channel ini dengan subscribe, like, share, atau segera bunyikan tanda loncengnya agar kamu menjadi orang pertama yang akan menonton konten terbaru di channel ini. Terima kasih. Nah, kita langsung saja. Alat yang kita butuhkan adalah kabel listrik. Nah, ini kabel ukuran kecil ya, kamu bisa dapatkan di toko elektronik terdekat. Dan yang kedua yang kita butuhkan adalah sendok makan. Jika kamu tidak punya sendok makan, coba pinjam ke tetangga kamu. Nah, yang berikut tentu kita membutuhkan magnet. Dan alat bantu lainnya adalah kita membutuhkan lem tembak, tang, dan juga bola lampu ya, untuk membantu. Nah, teman-teman silakan tonton sampai selesai dan jangan di skip agar kamu tidak salah merakitnya. Thank you.
Nah, bagaimana teman-teman? Mudah sekali ya caranya. Kamu bisa memodifikasi agar bola lampunya tetap menyala. Pindahin saja seperti ini kabelnya di situ, dan lampunya kamu taruh di mulut sendok, dia akan tetap menyala. Biar lebih nyaman, kamu pikirkan caranya bagaimana agar lampu bisa berada di mulut sendok dengan tetap nyaman. Semoga konten ini bermanfaat ya, terutama bagi kalian yang memang hidup di daerah-daerah terpencil yang susah untuk punya listrik. Bagikan video ini jika kamu merasa konten ini bermanfaat, dan sampai jumpa pada konten berikut.